أخدا أخذا به في حق نفسي وفي حق غيره حتى صارت الأمثال تضرب به في عدله وأمره بالمعروف ونهي في عدله وأمره بالمعروف ونهي عن يعني المنكر وقيامه بالحق على القريب والبعيد رضي الله عنه وعن أصحاب رسول الله أجمعين di pertemuan sebelumnya disampaikan daripada perkataan al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah tentang hati yang menjadi wadah pemberian Allah Subhanahu wa taala di dunia lahwada yang kita pakai untuk minum atau untuk makan pasti kita menginginkan yang bagus Kita menginginkan yang enak, sama halnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam meletakkan pemberiannya, baik itu taufiknya, baik itu hidayahnya. Baik itu inayahnya, rahmatnya, ampunannya, dan yang lain sebagainya, Allah menginginkan wadahnya yang bagus agar ketika meletakkan di dalamnya, itu bisa berkembang menjadi lebih baik, lebih meningkat, lebih sempurna. Bukan asal meletakkan di tempat begitu aja. Kalau kita asal beli lemari untuk pakaian, bisa rapi sesaat. Setelah itu, lemarinya mungkin rusak pintunya atau engselnya atau bahkan mungkin kropos, akhirnya berserakan lagi pakaian atau yang lain. Sebagainya, tapi kalau kayunya bagus, engselnya bagus, lemarinya bagus, misalnya, lah akan tetap rapi. Bahkan mungkin bisa berkembang isi di dalamnya. Kenapa ya? kalaupun ditambah nggak nggak merusak tapi kuat kalau asal beli ditambah pakaian misalnya atau ditambah simpanan di situ yang berat bisa cepol rusak nah, begitu juga hati sehingga Imam Ali mengatakan yang hati apa karena hati ini tempat pemberiannya Allah maka sebaik-baiknya hati itu yang bersih yang punya prinsip kuat, kemudian lembut, dan di pertemuan yang lalu sudah disebutkan salah satunya, yaitu asfaha filiagin. Jadi, bersih itu keyakinannya, keimanannya bersih, tidak dicampuri dengan keraguan sedikit pun. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi keyakinannya, keimanannya kepada Allah sempurna, bahkan kuat. Tidak ada yang dapat merusak keimanannya atau mengganggu keimanannya, dan kemarin sudah dijelaskan kali ini yang kedua aslabuha aslabuha ini prinsip jadi yang paling kuat prinsipnya dalam agama yang paling kuat dalam agama nggak seperti bunglon yang sewaktu-waktu berubah di tempat coklat menjadi coklat, di tempat hijau menjadi hijau. Kalau manusia seperti orang berbuka dua, di sini A, di sana B, di sini C, di sana Z, ini enggak kuat, tidak mudah berubah. Kemudian dia memiliki kecemburuan. Bila agama Allah, syariat Allah itu ditinggalkan atau dilecehkan. Dia memegangnya itu erat, kuat. Ombak sebesar apapun aman karena dia benar-benar berpegang. Bukan sekedar megang. Yang kena ombak mungkin lepas. Ini enggak benar-benar pegang erat dia kuat pegangnya kemudian ketika ada dari keluarganya temannya ataupun orang lain meninggalkan syariat Allah atau melecehkan ada kecemburuan dan dia siap berkata yang benar itu benar yang buruk itu buruk sekalipun hasilnya itu pahit untuknya, nggak takut ya, akan celahan, mau nanti dicela, mau nanti dimusuhi atau dijauhi, dia nggak mengadakan, nggak khawatir sama sekali. Lah hal seperti ini ini. Kelihatannya mudah, tapi sangat berat. Apalagi kalau kita masih peduli dengan penghasilan duniawi. Kalau masih peduli, walaupun kecil dalam hatinya, kepedulian untuk mengatakan yang benar itu benar, tapi dapat mengurangi penghasilannya itu. Berat buat dia Kenapa? Masih ada Keinginan penghasilan duniawi yang dia cari Tapi kalau orang nggak memiliki Tujuan duniawi sama sekali Dia akan mudah dan ringan untuk mengucapkan Walaupun dia tahu resikonya Ini nanti dia nggak dapat ini Misal ini misal Orang-orang yang mengajar atau semisalnya tapi tujuannya duitnya bukan pengajaran tapi tujuannya uangnya gajinya lah Leni ketika diperintahkan untuk mengatakan yang salah atau membenarkan yang salah dan itu adalah perintah dari pemilik misalnya pemilik lembaga A atau lembaga B atau semisalnya dia kalau masih ada kecenderungan ada keinginan gaji dia nggak akan mungkin berani ngikuti akhirnya ngikuti sudah bahasa Maduranya itu tarak buntek sudah wes ikut sudah Hah? opo jari lah kalau seperti itu lo yang dipelajari itu nggak kanggo sudah nggak terpakai dia mempelajari Al-Quran, dia mempelajari hadis, dia mempelajari VK, dia mempelajari ini, semuanya nggak terpakai sudah. Yang terpakai adalah nilai gajinya, bukan kitab yang dia pelajari, tapi nilai apa yang dia dapat ini nilainya lah kalau orang memiliki kecemburuan dia nggak melihat itu nah, tidak melihat itu sama sekali yang dia lihat adalah bagaimana kenapa kok bisa perintahnya Allah ditinggalkan apa lagi dilecehkan karena itu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat Al-Quran menerangkan tentang sifat para kekasihnya atau orang-orang yang mencintai Allah dan yang dicintai oleh Allah yang disebutkan oleh Allah wa yaqulu alladziina aamanu aha ulaa'il ladziina aqsamu billahi jahda aimanihim innahum la wa yaqulu dan berkata ya saat itu berkata Siapa yang berkata alladzina amanu? Orang-orang yang beriman. Apa yang mereka katakan atau apa yang mereka bincangkan di antara mereka? Aha ula aksamu jahda aimanhim. Innahum la ma'akum. Apakah mereka yang bersumpah kepada Allah jahda aimanihim dengan sumpah yang besar dengan sumpah yang berat artinya benar-benar bersumpah innahum lama akum Sesungguhnya mereka bersama kalian ya, Bersama orang-orang yang beriman Tapi orang-orang beriman itu Akan kagum Heran Terkejut Mereka ini yang tampaknya Benar dalam bersumpah Dalam berucap Akan tetapi Beda dengan perbuatannya Beda dengan perilakunya, nah, secara ucapan mereka dikumpulkan atau digolongkan bersama orang-orang yang beriman. Inom In lama aku, mereka bersama kalian. Kenapa? Orang yang mendengarkan ucapannya itu yakin atau percaya bahwa orang ini akan menjalankan tugasnya, akan menjalankan amanatnya akan menjalankan apa yang diperintahkannya, karena itu digabungkan. Tapi ketika kebongkar, ternyata kan orang kan bisa bersumpah ya. Kalau kita lihat, hampir setiap pejabat ketika mencalonkan atau dicalonkan dan menjabat mereka sebelum menerima jabatan itu disumpah yang Islam dengan agama Islamnya, yang selain Islam dengan agamanya mereka. Disumpah. Lah inti daripada sumpahnya itu menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang dibuat. Apa namanya? ADRT-nya dan lain sebagainya seperti itu. Ketika sumpah, mereka seakan-akan akan menjalankan tugasnya. Lah kalau seperti itu kan dianggap atau digapung, digolongkan bersama orang-orang yang jujur. Tapi realitanya, faktanya, ketika menjalankan akhirnya tidak sesuai. Nah, makanya itu apa? Habitat <tuh> maluhum fas khasirin. Orang-orang beriman yang tadinya menganggap mereka adalah orang-orang hebat karena lantangnya dalam bersumpah atau semisalnya ternyata ke kebongkar apa Habib tak malum. amal mereka itu gugur. Gagal mendapatkannya faas bahkan bergabung dikelompokkan bersama orang-orang yang rugi seperti apa ya seperti yang nggak terlihat itu ria lah ria atau bangga diri kalau kita melihat orang melak ibadah masya allah sholat subuh sebelum subuh itu atau sudah di masjid kemudian keluarnya itu orang-orang masih sudah keluar dia belum keluar dengan wiridnya tenang duduk misalnya orang menganggap wah oh hebat orang ini masya allah Duhurnya juga gitu, asannya gitu, maghribnya gitu, Isanya gitu. Kemudian orangnya nggak banyak ngomong misalnya ini. Tapi bangga diri. Ana lihat sekampung ini paling hebat Ana. Orang-orang ini Ana lihat mari sholat wiritan sekedarnya keluar. Padahal ini kan keistimewaannya besar orang-orang ndak -orang paham tidak ngerti bangga diri dia. orang menganggap dia ini wah memiliki kemuliaan keistimewaan yang sangat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tapi ketika orang-orang yang beriman yang sekitarnya dia ini yang menganggap dia orang yang istimewa ketika terbongkar Misalnya diperlihatkan hatinya gitu Ngeletek akhirnya Ada ngeletek Ternyata Orangnya bangga diri misalnya Atau ternyata Kenapa? Habitat tak malum Amal perbuatannya itu tidak bernilai akhirnya Tidak bernilai Lah kalau tidak bernilai Bersama siapa dia gabung? Fa'as bahu khasirin bersama orang-orang yang rugi Ya ayu amanu Mayar tadda minkum Wahai orang-orang yang beriman Mayar tadda Siapa yang kembali Minkum diantara kalian Andini daripada agamanya Fasaufa ya'tillahu bigaumin Maka Allah akan mendatangkan sebagai gantinya bigomin dengan orang-orang yuhibbuhum -orang yang ia mencintai mereka wa dan mereka mencintainya. orang-orang itu ada yang khawatir kalau masuk Islam nanti dijauhi, kalau masuk Islam nanti nggak dapat ini, dan yang sebagainya khawatir seperti orang keluar dari pabrik orang keluar dari pabrik itu wah nanti kerja apa terus gimana untuk makan untuk biaya sekolah mikir misalnya tempat kerjanya itu haram misal bir misalnya haram gajinya besar wah dia mau tobat Mikir tapi kalau saya keluar dari pabrik itu terus gimana gaji saya nanti? Ini, wah Macam ini macam-macam misalnya, kan gitu macam-macam. Lah ini salah ini. Makanya dikuatkan oleh Allah orang yang sudah masuk Islam jangan keluar dari Islam atau yang belum Islam masuklah Islam. Kenapa? Karena Allah akan berikan ganti. Apa gantinya? Gantinya, Allah akan berikan orang-orang yang dia mencintai, orang-orang tersebut, dan orang-orang itu mencintai dia, memiliki saling tolong-menolong, saling kepedulian di antara mereka. Jadi, bukan dia merasa sendiri bingung sendiri lah disebutkan di situ orang-orang yang mencintai mereka dan dicintai mereka itu siapa ada perbedaan Imam Ali berkata begitu juga Imam Al Hasan dan Kotada mereka adalah Abu Bakar dan Ashabu Senabubakar Siddiq dan Ashabuh Yang mana Senabubakar dan Orang-orangnya ini Memerangi orang-orang yang ridha murtad Dan orang-orang yang menolak Mengeluarkan zakat Karena ketika Nabi meninggal Banyak yang murtad Banyak yang keluar dari Islam Kecuali penduduk Mekah Madinah Bahrain Tapi min Abdul Ghaz Yang tidak murtad Sebagian mereka menolak mengeluarkan zakat nggak mau mengeluarkan zakat Nah Sena Abu Bakar Memerangi mereka Untuk mengeluarkan zakat Dan mengembalikan mereka ke Islam nah, itu kata senali mereka diganti sama Allah. Dari dalam arti itu ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah tidak akan menyanyiakan. Nah, Allah tidak akan meninggalkan kita. Tapi kalau kita tinggalkan sesuatu takut dengan dunianya, maka dia akan diberikan kebingungan oleh Allah. Tapi kalau dia meninggalkan itu karena Allah, maka Allah akan memberikan gantinya. Fasofa yatilau bi gamin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Azillatin alal mu'minina aizzatin alal kafirina yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Kepada orang beriman dia merendah. Kepada orang kafir dia seperti orang sombong bukan sombong jadi nggak merendah nggak nah, kalau di dalam kehidupan nyata kita sekarang ini kan gitu kan orang sama orang kafir itu sopan santun sakung sok ini nggak nah, melaratnya nggak sakung sok ini sama orang kafir tapi kepada orang Islam apalagi kalau orang Islam yang dianggap dia itu jengkel no, wah Sewenawa dia dalam memerintah atau misalnya dalam kehidupan bertetangga sewenawa sudah. Padahal semestinya dia bersama orang Islam itu santun merendah bersama orang kafir dia harus jaga image. Jadi bukan merendah bukan merendah jadi jaga image tegas apa apa namanya? Ya, ya itulah ya, semisalnya hmm. kemudian yujawah yujaidunafisa biddilla selalu menjalankan apa yang diperintahkan Allah walaya khafuna lau walaya ya lau mata la dan mereka tidak takut dengan celahan orang-orang yang mencerdali kafatulullah yuktihi mayysha hmm. wallahu asyoon alim dan itu karunia Allah Diberikan oleh Allah kepada orang yang dikehendakinya Dan Allah maha Luas dalam pemberiannya Dan maha mengetahui Lah karena itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam Mensifatkan Sayyidina Umar bin Khattab Dalam Perkataannya Agwakum fi dinillahi Umar Yang paling kuat Di antara kalian Dalam agamanya Allah itu adalah Umar yang paling kuat prinsipnya yang paling besar rirohnya kemudian paling eh, kokoh keyakinannya Sena Umar kenapa gaulul hak ucapannya Sena Umar ini benar jadi yang salah ya salah yang benar ya benar tidak ada yang salah oh mungkin kan dia gini ya apa caranya benar atau diterimalah kalau salah itu kalau kelompoknya kalau bukan kelompoknya diinjek-injek salah tegas kayak kayak sena umar gitu kalau bukan kelompoknya tapi kalau kelompoknya ngelenter seperti pir itu nah, naik turun kalau senoman enggak mau kelompoknya bukan kelompoknya kalau hak yang benar ya benar kalau salah ya salah karena itu Ulama min Enggak ya, banyak teman saya Omar ini memang kalau orang itu jujur kemudian dia mau mengingatkan yang salah itu salah yang benar salah apa yang benar itu benar kepada teman-temannya dan orang terdekatnya. Enggak mungkin banyak yang seneng nama dia. Oh, ini udah oleh, ini udah oh, oleh. udah ada yang mau. udah ada yang mau. Bahkan di dalam Ihya itu disebutkan di antara tanda orang yang mulia yang istimewa itu nggak punya banyak teman. Kenapa? Dia nggak mau ada kesalahan itu dibiarkan, dia merubahnya. Yang benar dia bertahankan dan dia besar apa kembangkan. Nah, kalau orang seperti itu kan nggak enak apa yang yang berteman sama dia serba bingung ini oleh ini oleh nggak punya banyak teman akhirnya nggak punya banyak teman seperti Zainal Omar lah Zainal Omar ini min aslabil bil mu'minin fidinilah di antara orang yang paling kuat prinsipnya paling kuat imannya keyakinannya dalam agamanya Allah dan bukan hanya untuk orang lain Zainal Omar itu tapi juga kepada dirinya jadi menjalankan wasaddim akhdan bi fi haji nafsi wa bi Jadi apa yang menjadi kewajibannya dia dari Allah dalam agama itu dijalankan sesuai. Dan tidak ada toleransi untuk dirinya sendiri. Untuk orang lain sama. Jadi berbuat sama dengan apa yang diperintahkan untuk dilakukan buat dirinya dan orang lain begitu juga berbuat sama kepada apa harus apa apa yang harus ditinggalkan untuk dirinya dan untuk orang lain. Kalau kita kan enggak ya. Kalau untuk orang lain harus kebaikan. Lakonono. Kayak kayak kalau enggak ngelakoni dosa Tapi untuk kita saya kan masih banyak yang lain yang saya lakukan dia kan nggak ada dia harus kalau saya ya ya kadang-kadang lah saya yang lakukan kalau dia Nda, ini rasanya Omar. Untuk dirinya seperti itu, untuk orang lain juga seperti itu. Persis. Haram, anu. Dosa, tapi dirinya berbuat. Itu banyak itu sekarang banyak model gitu tuh. Kenapa? Nah, mereka ini tidak mondok kok. Diangkat dari ormas-ormas tertentu ya, yang berani, berani ngomong ya tukang becak kayak ono umbean umbean wani ngomong ya. Eh. kalau hanya modal berani ngomong setan berani ngomong eh. bahkan bukan hanya ngadepi manusia nggak ya, mau wow, nggak bantas ya berani ya. Eh. ini berani, berani ngomong toh lo kalau berani ngomong toh make ke mektesen ngono anu ngomong ya. Eh. bukan masalah itu berani itu Orang yang berani itu sesuai Itu namanya gentle perbuatan dengan ucapannya harus sama Ini enggak Sana Umar sama Perbuatan kepada orang lain dan kepada dirinya sama Nah sekarang enggak ini kita harus mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Seperti Sena Omar, wah menyamakan dirinya seperti Sana Sana Omar. Tapi kewajiban untuk orang lain perintah gimana orang itu melakukan yang diharamkan bagaimana orang itu meninggalkan sedangkan dia kewajiban nyantai larangan masih melakukan pernah gitu loh pernah ya gitu nyuruh ini untuk ditutup tutup dosa ini ini sekarang gini loh ente nyuruh ini tutup oke bener nggak salah tapi istri ente masih buka aurat. Kenapa nggak kamu perintahkan dia untuk menutup? Ujung-ujungnya apa? Ya kita kan bertahap. Loh, kenapa untuk itu nggak bertahap? Untuk istri bertahap. Sedangkan itu adanya setelah menikah. Apa setelah jauh. Sedangkan istrimu ini sudah mulai dulu. Kamu nggak merubah-rubah. Ini tasan kamu sudah mau merubah untuk menutupnya sedangkan istri kamu ini sudah mulai dulu nggak kamu rubah-rubah lah lucu jenengi kalau istrinya bertahap loh ini keliru menyamakan sikapnya seperti Sena Omar tapi nggak sama nah, ini kenapa karena kebodohannya istrinya keluar buka aurat Alhamdulillah istri saya kudungan Setelah. saya mau tanya kaos kaki anda ndak kaos kaki anda Itu aurat Auratnya perempuan mana sih? Kita anggap yang umum sudah wis, Di masyarakat yang umum Seluruh anggota tubuhnya Kecuali wajah dan kedua telapak Tangan berarti kaki Aurat ndak pakai kaos kaki, -kaki. ndak pakai kaos kaki keluar Loh, Berarti masih buka aurat Kenapa gak kamu belikan Piro nih yang kamu suruh tutup itu dia mengeluarkan duit besar Dia akan menolak Keributan Istri kamu Belikan harganya 15 ribu 20 ribu enggak, Mari Lebih murah Lebih murah Lebih gampang lah kalau istri kamu, adik kamu, saudara kamu, kanan kiri kamu, ini kamu perbaiki, tutup dengan sendirinya tempat-tempat itu. Kenapa bebasan? Lah yang membuat seperti itu kan karena kita dan lingkungan kita ini kita biarkan. Akhirnya apa? Mereka menyediakan tempat. Nah. Karena kita tidak peduli dengan yang ada di kanan kiri kita, khususnya keluarga kita. Lah kalau kita tegas peduli dengan keluarga, insya Allah nggak seperti itu. Rata-rata itu karena keluarganya lunak, lembek, Akhirnya mereka semakin berani. Anak-anak itu kalau orang tuanya tegas dalam mendidik, nggak mungkin berani warna-warni. Nggak hmm? mungkin berani warna-warni. Lah salahnya orang tua sekarang itu menganggap semuanya style, penampilan, rambut di clear, kemudian di picis, ada yang seperti Ki, apa listrik PLN nah untuk bayaran untuk PLN mungkin sponsor Lalu itu dianggap style itu dianggap penampilan orang tuanya yang terkadang nyuruh. Lalu itu salah Lalu itu yang ditiru siapa lo ini luna orang tua menganggapnya biasa hal yang biasa orang tua menganggapnya hal biasa Kenapa? dia nggak ngerti dalam pendidikan kalau dia ngerti dalam pendidikan nggak mungkin dia mau melakukan itu nggak mungkin mau Dan tapi kalau kita sampaikan mereka ini gitu juga kan ini ini lah ini pemahaman yang sudah nggak ada ini sudah nggak sesuai itu sudah ya, sudah tidak Sena Omar tidak Sena Omar itu sama yang dia terapkan dalam perbuatan yang diperintahkan dan menjauh apa yang dilarang itu sama dilakukan juga untuk orang lain makanya Rasulullah menjadikan percontohan ya, percontohan untuk yang lain sehingga Nabi mengatakan inna agwakum fi Omar itu karena apa? Gak untuk yang lain tapi tidak untuk dirinya, enggak. Atau untuk diri apa? Untuk orang lain enggak? Untuk keluarganya enggak? Sama, Hah, sama. Sehingga orang-orang itu setelahnya, orang-orang ya, setelahnya atau orang-orang di uh, di masanya atau di masa setelahnya menjadikan Sana Umar ini apa? Contoh. To drop bihi fi Ya, jadikan percontohan dalam keadilannya. Dengan percontohan dalam amar ma'ruf dan nahi mungkarnya. Bagaimana menjalankan kebenaran baik itu kepada orang terdekatnya dan orang yang jauh darinya. Ya. Radhiyallahu anhu wa anasabi rasulillahi ajmain. Nah, makanya kita harus belajar, harus belajar ya, untuk dapat menguatkan agama kita dan memiliki kecemburuan ya, dalam agama Allah sehingga kita akan bersikap sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin.